Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Teman-teman mudah-mudahan teman-teman semua Selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan tentunya saya ucapkan terima kasih Kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Bisa bermanfaat untuk teman-teman Terutama untuk teman-teman pemula yang ingin mulai berkebun Apabila teman-teman baru saja menemukan channel ini Silahkan teman-teman untuk like komen dan juga subscribe tentunya. Baik, teman-teman, hari ini saya ingin membagi tips dan juga pengalaman kepada teman-teman. Di video sebelumnya saya sudah membuat rice bed, teman-teman. Dan ini sudah teman-teman bisa lihat sendiri, saya membuat rice bed di atas tembok, teman-teman. Ya. Video sebelumnya saya baru menyampaikan bagaimana cara membuat rice bed sampai Cara membuat media tanam, dan hari ini teman-teman bisa menyaksikan hasil dari pembuatan rice bed di atas tembok. Teman-teman bisa lihat sendiri sayuran kangkung tumbuh subur, ya, meskipun di atas tembok di rice bed. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri, ini saya tidak menggunakan pestisida kimia, teman-teman. Ini organik, teman-teman. Bisa lihat sendiri bagaimana hasil dari e, pembuatan rice bed di atas tembok, teman-teman. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Luar biasa, ya! Dan insya Allah, ini tinggal tiga e, hari atau empat hari lagi kita akan panen kangkung, ya, kangkung panjang seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini media tanam yang kita buat. Seperti biasa saya memberikan tips kepada teman-teman untuk media tanam. Saya menggunakan tanah, pupuk kandang dan juga sekam bakar. Itu komposisinya 2 banding 1 banding 1. Jadi sudah terbukti ya. Jadi teman-teman ketika ingin membuat rice bed kalaupun di sana tidak ada tanah di halaman rumah kemudian hanya tembok saja teman-teman bisa e, memanfaatkan seperti ini untuk membuat e, halaman rumah teman-teman menjadi indah dengan menanam sayuran dan tidak hanya itu teman-teman ya kita akan buktikan kembali bukan hanya kangkung saja yang tumbuh subur di atas rice bed di atas tembok nah di sebelah sini teman-teman nah ini pun sama di atas tembok, ya, saya menggunakan rice bed dengan e, batu bata bekas. Teman-teman, saya tanam caisim, teman-teman, ya, saya tanam caisim, dan hasilnya, alhamdulillah, luar biasa, ya, di bawahnya saya simpan daun-daun kering, ya, sebagai persiapan atau e, media kompos, teman-teman, begitu, ya nah ini caisim yang sudah kita tanam ya nah ini ada e, ulat itu artinya bahwa kita tidak menggunakan e, pestisida kimia ya aman sehat dan juga halal nah ini teman-teman caisimnya tumbuh subur ya ini kurang lebih satu minggu lebih lah satu minggu lebih lagi kita akan e, panen teman-teman ya ini caisim yang ada di media rice bed uh, selanjutnya itu ya teman-teman ya Oh ini saya coba tanam Pakcoy uh, yang dulu baik teman-teman uh, itu saja tips dari saya dalam membuat rice bed, kemudian hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri, ya. Alhamdulillah, memuaskan, ya. Jadi, teman-teman silahkan untuk berkebun di mana saja, dan tidak ada halaman yang luas. Teman-teman bisa memanfaatkan media rice bed seperti ini untuk e, belajar berkebun di pekarangan rumah. Baik, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.